544. Ini statusnya eplur. Pegang kakinya gini, yang jari jempolnya kita belakangkan, kita tahan pakai jempol kita, kita tarik pelan-pelan gini biar nanti enggak sakit. Nah ini sudah lur, kita tarik jempolnya plek. Nah ini sudah ini. Oh ya lur, kalau kalian mau pesan ring bisa hubungi saya, nanti ada nomor WA yang tertera di bawah ini. Kalau pesan ring, buat ring apa saja, murai, kenari, lobet, dan sebagainya. Pagi Mas Yos. Mulai kilur, assalamualaikum. Nah, ini saya mau pasang ring. Kebetulan mau pasang ring, umurnya masih ada yang 5 hari, ada yang 6 hari ini. Nah, kali ini saya mau pasang ring Gigolo SF, ini ring AF lur, ring kanan ini. Saya mau pasang untuk AF-an. Tak catat itu dulu ya lur, nih tunggu sebentar. Ini udah nyampe ring berapa, Om Yan? Ini baru mencapai 545. Ini ya wong peternak anyar loh, peternak baru ya. Pokoknya berusaha lah. Ini saya pasang ring dulu ya. Ya udah, ini kita langsung aja. Ya bukannya ngajari, mungkin kalian lebih senior atau lebih lama peternaknya, ini cuma nge-share ilmu lur. Ya semoga manfaat, ini cara pasang ring aja biar nanti jarinya nggak tiker atau janoko atau apa ya, bima atau apa lagi itu istilahnya teman-teman, itu janoko kalau orang-orang sini, atau jengat maju gitu. Kita kasih tutorial ilmunya pasang ring biar nanti teman-teman nggak salah, biar nggak keliru dan bisa menyontohnya dulu. Oke Om, gua langsung aja. Ini ada berapa Om? Ini 3 ya, ekor piye lho. Nih. Kita pasang ring dulu. Ring. 544. Ini statusnya AF lur. Yang pertama kita pegangi kakinya gini. Kita pegang kakinya gini. Yang jari jempolnya kita belakangkan, kita tahan pakai jempol kita. Nah kita ini gini loh, kita tahan pakai jempol kita gini, jangan di majukan gini loh, ini cara yang salah loh. Kalau maju gini, nah ini biasanya kalau teman-teman yang belum paham kan, ini dimajukan nih gini semua, nah nanti langsung dimasuki ring, ini cara yang salah gitu. Yang benar ya ini jempolnya pian ini kita tarik ke belakang gini, terus ini kita paske ringnya enggak terbalik. Nah gini kita paske gini lur, yuk tonton yuk. Ini masuk ke ketiganya. Nah kita tarik pelan-pelan lur, kita tarik pelan-pelan gini.
biar nanti enggak sakit. Nah, ini sudah, Lur. Kita tarik jempolnya, plek. Nah, ini sudah ini. Nah, ringnya aman, tidak terbalik, tidak keliru. Oke, oke. AF ya, Bu, ini. Ini AF. Kita masuk ke sini, Lur. Kita ganti yang satunya. Nah, ini juga kebetulan warnane bon-bon nih kayaknya, Lur. Taruh dulu. Kalau ngering ini biasanya umur berapa hari? Kalau saya itu ngering kayak gini, biasanya paling cepat itu 5 hari. Itu harinya menetas hari kelima itu, kalau yang paling gede, anak yang paling gede itu kan kalau di ring 5 hari waktu sore itu kemungkinan rotok sesak atau anu ngepas banget gitu loh. Kalau standar gini enggak gede-gede banget itu 5 hari pagi ini sudah aman. Itu aman. Kalau biasanya apa ya, agak telat induknya ngelolnya kurang bagus, biasanya kalau bantu loloh itu 6 hari itu sudah bisa dipasang ring gitu. 6 hari bisa. Kalau teman-teman itu apa ya, kesulitan untuk pasang ring, udah kakinya terlalu gede, jangan khawatir. Kita kasih minyak. Kita kasih minyak apa ya, minyak goreng itu bisa. Ini di kakinya jari-jari ini dan di ringnya ini. Ini kita kasih minyak goreng atau kita celupkan dulu ke minyak goreng bisa. Nanti dipelurut apa dimasukkan, ditarik pelan-pelan pasti bisa. Kalau ini ringnya kegedean. Apa masangnya ringnya sudah umurnya terlalu gede, umpamanya umur 7 hari atau 6 hari sore itu kan sudah terlalu mekar kakinya. Kita pasang lagi ini, Reul, Lur. Ya ini yang ring 542. Ring Gigolo SF. Yuk. Jangan sampai keliru ya. Pokoknya ini 3 yang jari depan ini. Ini masuk ke. Dek, belum masuk, Lur. Udah masuk, kita tarik pelan-pelan. Nah, gini, ini pelan-pelan gini, set set set. Nah, kita jempolnya kita keluarkan pelan-pelan. Nah, ini sudah. Nah, sudah, Lur. Ini yang kedua ya, kita pasang lagi yang ketiga. Ini dicadeti kenapa, Mas? Apa fungsinya, Mas? Ini tak cadeti ini untuk cross check seri, terus jumlah ring itu seri apa, nomor ring ini serinya apa, dan untuk membedakan Lur antara seri AF loper atau lokal gitu. Ini sengaja memang saya catat kayak gini tanggal lahirnya. Nanti biasanya sok kalau di luar itu mungkin dijadikan seri yang lain, itu loh saya takutnya. Umpamanya AF jadi F1 atau F2 atau USL. Itu pernah terjadi juga di sini gitu. Jadi kalau pencatatan gini nanti kalau ada yang cross check itu aman. Jadi sisi lain jelas gitu. Dan DOB-nya jelas. Biasanya kan kalau teman-teman itu ada yang salah satu oknum
itu baru umur 4 bulan dia kok kesiapan. Itu akhirnya cross check kemari, Mas. Ini ring digulu, terus ini DOB-nya kapan ya? Apa umurnya kira-kira berapa? Saya bisa nengok di sini loh, Ibu. Oke, berarti ini penting ya, penting buat peternak-peternak yang ya sangat penting. Baru gitu. Ini sangat penting karena kita tahu bahwa ini seri apa, nomor serinya, nomor urut ini berapa, jadi kita tahu untuk melacaknya. Oke lur, ini setelah selesai pasang ring ya, kita cukup di sini. Kalau teman-teman suka, teman-teman bermanfaat dengan video ini, jangan lupa like, subscribe, dan share. Oh iya lur, kalau kalian mau pesan ring bisa hubungi saya, nanti ada nomor WA yang tertera di bawah ini. Kalau pesan ring, buat ring apa saja, murai, kenari, lobet, dan sebagainya. Jangan lupa lur, tonton video kami. Yuk.